itu hari saya Maizam bersama dengan Cik Dayang, wartawan dari Sinar Harian. Actually, kalau bukan sebelum jadi wartawan, sebelum nak sambung belajar usul wartawan tu lagi, macam family tak bagi sokongan tau, kok-kok, mok-mok. Mok tak kata apa, tapi macam kok-kok tak bagi sokongan. Dia pun kata, dah ada kok sebab wartawan, pasti persoal lagi nak ajar macam tu. Kok apa tau kan, dia punya kerja, skop dia macam mana, cabaran dia macam mana. Tapi kok yang wartawan tu lah yang bagi belakang. Dia kata, hang try lah cik. Betul nanti kan. Tapi memang tak ada minat lagi tau. Untuk tak minat. Family tak bagi sokongan. Kita pula cita-cita nak jadi benda lain kan. Jadi sebenarnya tak terguna nak jadi wartawan. Tapi atas galakan cikgu Ketua Warden masa dekat sekolah menengah, dia yang mungkin dia tengok ada potensi ke apa, dia yang galakkan di bidang wartawan ni sebab dia dulu wartawan. Jadi dia yang ajak apa tu nanti take interview nak jawab macam mana, apa yang orang kata, apa yang perlu ada dalam seorang wartawan. Jadi kita mulalah ikut galakkan cikgu tu kan. Cabaran tu adalah kadang-kadang kan. Kadang-kadang macam kalau story staff macam crime tu yang dia besar sampai tujuh orang mati. Jadi kita akan rancang sehari tau. Daripada pagi, malam dan mungkin tak tidur sehari tu. Baik kita nak tunggu. Kita nak tunggu dapatkan. Macam kita kena alert lah. Contoh kalau orang mati 2-3 orang kan. Jadi kita kena alert. Polis mai, MD mai. Kita kena alert betul benda-benda tu. Jadi kadang-kadang kita tak tidur lah. Macam operasi pun kan kita tak tidur. Susah tak pasti, tapi paling tak suka kalau ada berita melibatkan kematian. Sebab dia kena macam deal dengan emosi family tu. Orang akan blame tau wartawan. Pasal bertanya soalan macam tu. Dah tahu anak dia mati, kamu bertanya buat soalan sedih-sedih kat dia. Tapi tu tugas dah wartawan kan, orang tak faham kan apa keperasaan betul makcik, anak makcik tak ada. Apa pesan yang terakhir dia. Orang akan salahkan wartawan tau. Pasal bertanya soalan tu. Tapi untuk wartawan ni dia nak interview makcik tu pun kan, dia ambil masa lama tau. Kadang-kadang kami pergi kat situ, bilik mayat tu, kami ambil masa setengah jam untuk baca dia punya riak, dia muka dia. Dia boleh terima tak kalau kami pergi kat dia. Dia punya tekanan tu, dia lebih pada tekanan mental. Kita kena pandai macam uruskan mental dia. Dia pressure tu. Pressure dengan orang. Badan kita, body kadang-kadang macam tak tidur je lah macam tu. Tapi kita lebih pada macam tekanan nak jumpa orang. Yang paling utama lah, ada banyak nasihat kan. Satu yang paling ingat, kita kena ada rasa cinta pada bidang kita minat. Kalau kita rasa minat pada bidang wartawan ni, tak kira lah makcik bawang ke, pakcik bawang ke, tok bawang ke, family tak bagi sokongan ke, kawan-kawan tak bagi semangat ke, kita kita boleh survive sebab kita rasa kita ada cinta bidang tu.